Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas materi kuliah inventarisasi hutan yang berkaitan dengan statistika dasar, pengetahuan terkait peta ukur, dan juga intensitas sampling dalam inventarisasi hutan. Kemudian semuanya dalam kondisi sehat ya. Seperti sudah disampaikan juga mungkin oleh Pak Safei ya, bahwa capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menghitung potensi sumber daya hutan melalui analisis data yang diperoleh dari inventarisasi hutan. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami tentang teknik dan metode-metode sampling kehutanan. Inventarisasi hutan itu mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi terkait keadaan hutan ya, baik dalam bentuk kualitatif ya, misalnya sehat tidaknya hutan, kemudian baik buruknya kualitas kayu yang dihasilkan ya, tapi juga dalam bentuk kuantitatif ya, seperti misalnya diameter, kemudian tinggi pohon ya, baik itu dan juga vegetasi serta satwa yang ada di dalam hutan. Kemudian informasi penting lainnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kita ketahui bahwa saat ini terutama di Lampung itu hutan, khususnya kawasan hutan negara, sudah tidak bebas lagi ya dari masyarakat ya, dalam arti masyarakat sudah banyak yang menggarap lahan hutan. Nah, oleh sebab itu maka perlu diketahui keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mengelola hutan tersebut atau yang berada di sekitar hutan tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana pengelolaan oleh masyarakat. Nah, kemudian berkaitan dengan statistika dasar ya, statistika dasar ini penting dalam inventarisasi hutan ya. Beberapa istilah yang kita gunakan nanti antara lain adalah populasi ya, kemudian ada sampel, ada rata-rata ya, ada taksiran, kemudian ada ragam ya, kemudian ada simpangan baku, juga galet baku atau standar error. Nah, beberapa istilah ini penting untuk diingat kembali. Saya yakin adik-adik mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah statistika ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan masih ada catatannya nih, jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai dilego begitu catatannya, atau mungkin dipinjam pacarnya mungkin ya, sehingga nggak dipelajari lagi. Oke, istilah itu antara lain tadi populasi, apa itu populasi ya? Populasi adalah kumpulan individu yang mewakili karakteristik tertentu. Nah, populasi ini penting karena penentuan populasi ini penting karena kalau kita akan mengambil sampel, kita harus pasti dulu bagian sampel itu bagian dari apa ya, populasinya seperti apa ya, jangan sampai kita salah menentukan populasinya sehingga nanti pada waktu pengambilan sampel menjadi salah. Nah, populasi ini bisa berbagai macam ya, tadi disebutkan ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada masyarakat. Tumbuhan juga harus tahu ya, pohon, kemudian nanti dari jenisnya, kemudian dari diameternya, ukuran-ukuran lainnya. Nah, itu harus ditentukan dulu populasinya yang mana ya, apakah tumbuhan itu dalam bentuk pohon atau dalam bentuk semai, pancang, tiang ya, atau tegakan begitu.
jangan sampai salah menentukannya ya. Nah, kemudian bagian dari populasi adalah sampel ya, di mana nanti kalau ada keterbatasan dana, kemudian keterbatasan waktu, kemudian juga biaya, tentu saja tidak seluruh populasi itu bisa diambil ya, mungkin karena luasnya. Misalnya kalau di kehutanan, biasanya kawasan hutan itu tidak cuma 1-2 hektar ya, atau 15 hektar ya, bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hektar. Seperti di Provinsi Lampung ada sekitar 1 juta hektar ya, kawasan hutan yang terbagi menjadi beberapa fungsi hutan ya, ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Nah, oleh sebab itu, kalau memang ada keterbatasan tadi, maka yang diambil adalah bagian dari populasi itu atau yang disebut dengan sampel. Nah, tentu saja sampel yang harus diambil itu harus yang bisa dianggap mewakili ya. Jadi jangan sampai sampelnya juga salah ya. Kita menentukan populasinya pohon, tapi sampel yang diambil adalah semai atau pancang misalnya. Nah, ini salah berarti ya. Nah, kemudian sampel ini berkaitan dengan tingkat keterwakilan ya, mewakili seberapa dia bisa mewakili. Nah, mewakili ini dalam arti dipercaya ya, secara statistik ada tingkat kepercayaan namanya ya. Jadi kalau sampel ini secara statistik itu baik ya, dipercaya secara baik, maka hasil perhitungannya nanti juga bisa dianggap bagi hasil dugaan untuk populasi. Oke, nanti terkait dengan pengambilan sampel ini bisa macam-macam. Nanti ada namanya teknik sampling ya, pengambilan sampel. Nah, ini di kehutanan juga ada itu ya untuk pohon. Nah, kemudian sampelnya umumnya bukan berupa individu pohon ya, tetapi berupa kumpulan pohon ya, karena hutan itu tidak hanya satu pohon saja, tetapi terdiri dari banyak pohon dan di situ juga berasosiasi ya. Oke, nanti terkait teknik sampling lebih lanjut lagi akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Kemudian ada yang disebut dengan intensitas sampling. Nah, nanti secara detail juga akan kita bahas di belakang ya, di mana intensitas sampling ini menggambarkan perbandingan antara jumlah sampel dengan jumlah populasi. Jadi seberapa banyak populasi yang kita ambil sampelnya, maka kita tentukan terlebih dahulu dengan intensitas sampling namanya. Kita hitung dulu ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk desimal atau persen. Nah, intensitas sampling ini kita tentukan juga berdasarkan ragam populasi. Kemudian juga kecermatan yang diinginkan ya. Ragam populasi berarti semakin heterogen, maka intensitas samplingnya juga harus semakin besar. Tapi kalau semakin homogen, bisa jadi intensitas samplingnya cukup kecil, tidak apa-apa. Kemudian ini juga tergantung kecermatan sampling yang kita inginkan ya, tingkat kecermatannya seperti apa ya. Kalau ingin semakin cermat, tentu saja intensitas samplingnya harus semakin besar. Tapi ini lagi-lagi tergantung dari biaya, waktu, dan tenaga yang dimiliki ya. Jangan sampai kita ingin intensitas sampling yang tinggi, tingkat kecermatan yang tinggi ya, tetapi kita tidak punya sumber daya. Oke, nanti cara menghitung intensitas sampling secara detail akan kita bahas di belakang. Kemudian terkait dengan peta ukur ya, maka
ini berkaitan dengan definisi dari hutan ya, bahwa hutan ini tidak hanya pohon-pohon, kemudian pohon-pohon yang berkumpul ya, tetapi di situ ada asosiasi ya, saling interaksi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu maka biasanya sampel ini diambil dalam bentuk peta ukur ya. Nah, kalau kita lihat seperti di gambar tersebut ya, pohon itu saling berinteraksi satu dengan yang lain ya. Di situ ada kompetisi cahaya, kompetisi apa namanya unsur hara, kompetisi air ya, sehingga itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu mengapa kita gunakan peta ukur untuk sampelnya, bukan pohon per pohon. Nah, penggunaan peta ukur ini pada hakikatnya digunakan untuk menentukan suatu unit asosiasi yang paling kecil ya, di mana dianggap bisa mewakili asosiasi hutan yang sesungguhnya ya. Nah, kalau di dalam hutan itu berinteraksi satu dengan yang lain, berasosiasi ya, bahkan tidak hanya pohon dengan pohon, tetapi juga antara pohon dengan organisme lain ya, baik yang besar maupun yang kecil, karena mungkin saja di situ jadi tempat perlindungan ya, tempat pakannya, kemudian juga tempat hidup mangsanya begitu, sehingga nanti akan ada pengaruh juga dari hewannya ya. Kadang juga hewan itu melakukan sesuatu ya terhadap pohon-pohon yang ada di situ ya, bisa jadi apa, kencing atau berak ya, atau kukur-kukur begitu ya, kukunya di mungkin itu digunakan untuk salah satunya menunjukkan eksistensinya ya. Biasanya sih hewan-hewan yang apa namanya laki-laki yang menganggap dia lebih kuat dari yang lain begitu ya, sebagai batas wilayahnya. Kemudian sampel pohon, individu pohon ini dianggap kurang representatif ya, karena dianggap tidak mewakili asosiasi hutan. Meskipun demikian, penentuan peta ukur yang sempurna itu susah untuk tercapai ya, karena memang kalau kita bicara terkait asosiasi hutan ya yang optimum, nah ini mungkin perlu penelitian yang lebih dalam lagi, sehingga luas maupun batas peta ukur yang akan kita gunakan itu bisa dianggap mewakili dari kondisi asosiasi hutan tersebut ya. Ini relatif sulit, apalagi misalnya berbeda kondisi ya di satu pulau dengan yang pulau lain, kemudian pengelolaan oleh masyarakat satu dengan yang lain, ini akan berbeda-beda. Makanya penelitian terkait dengan peta ukur ini juga masih dianggap penting, karena bisa jadi karakternya akan berbeda ya, terkait dengan pengelolaan oleh masyarakat maupun terkait dengan kondisi iklim dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi hutan tersebut. Nah, beberapa bentuk peta ukur yang digunakan antara lain ya, yang pertama adalah peta ukur jalur ini. Peta ukur jalur ini banyak digunakan karena mudah menentukan lokasinya di lapangan. Nah, biasanya kita menentukan satu titik, kemudian kita buat jalur di situ ya, tinggal arah jalurnya ke arah mana ya. Nah, pertama kali peta ukur jalur ini digunakan di Burma dan India ya. Nah, di India ada ahli kehutanan ya, namanya Brandis. Ini menurut
Proximon, di mana lebar jalur itu adalah 30 meter. Ya, kemudian lebar jalur itu tidak dibuat yang sesungguhnya. Biasanya digunakan adalah tengah ya, tengah dari jalur itu kita menggunakan tali ya, kemudian nanti tinggal di cek begitu kiri kanan ya. Kalau di Indonesia itu kita menggunakan 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan dari tengah jalur ya, jadi 20 meter lebar jalurnya. Kemudian nanti tergantung dari arahnya kemana ya, kemudian di dalam jalur itu dilakukan pencatatan ya, inventarisasinya di situ. Nah, biasanya di dalam satu regu kerja itu ada beberapa orang ya, ada orang yang melakukan perintisan jalur ya untuk di hutan tropis, kemudian hutan alam itu biasanya masih permukaan lah tanah kawasan itu masih lebat ya oleh pohon-pohonan, sehingga perlu dibuat lubang, biasanya di semak-semak itu harus disingkirkan dulu ya, ditebang-tebang dulu. Nah, ini ada tukang rintis yang melakukan itu ya, biasanya orangnya yang paling kuat dan paling berani ya, karena biasanya bisa saja ketemu ular atau ketemu harimau atau hewan liar lain yang duluan ketemu dia gitu ya. Kalau yang lain belakangan, jadi apa namanya, yang lain bisa lari duluan, kalau dia pasti ya diem aja begitu ya. Cuma biasanya orangnya sih keberanian ya, sehingga biasanya hewannya yang takut ya. Tapi kalau di hutan memang biasanya hewan ini akan lari kalau mencium begitu ya bau orang. Ya jarang yang datang, kecuali kalau kelaparan. Kemudian ada perintis penentu arah ya, dengan menggunakan kompas, sehingga nanti tukang rintisnya ini nggak salah arah begitu ya. Arahnya apakah ke kiri, ke kanan, berapa derajat begitu ya, itu menggunakan kompas atau GPS ya. Ini dan itu apa namanya, kita tentukan terlebih dahulu biasanya di kantor begitu sebelum berangkat ya, ke arahnya kemana. Kemudian ada pengukur jarak horizontal. Nah, ini berapa meter ya, sudah jalur itu sudah berjalan. Nah, ini tentu saja harus ditentukan oleh pengukur jarak ini, membawa meteran ya, jangan sampai nggak tahu berapa meter begitu ya. Kemudian ini juga harus tahu kiri kanannya 10 meter ya, lebar jalurnya 20 meter. Nah, sehingga nanti ada pohon-pohon yang masuk dalam jalur itu, ada yang tidak. Nah, ini harus bisa diketahui ya oleh tukang jarak ini ya. Kemudian juga ada pencatat pohon ya, pohon sampel, baik jenisnya, kemudian diameternya, kemudian tingginya, mengukur dimensi pohon tersebut begitu ya. Nah, biasanya ada pengenal, tukang pengenal jenis juga di situ ya, untuk mencatat jenis pohon itu dalam nama lokal, kemudian maupun nama internasional ya. Kemudian juga ada pencatat di situ ya, pencatat. Kemudian ada ketua regu ya, yang akan memimpin regu tersebut. Nah, ini terkait dengan peta ukur jalur ya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya ya. Oke, nanti kita lanjut. Kemudian kita lanjutkan. Peta yang berikutnya adalah peta ukur persegi panjang. Nah, peta ukur persegi panjang ini turunan dari peta ukur jalur ya, di mana biasanya peta ukur jalur ini punya panjang 5 km,
Kemudian kita bagi-bagi setiap 100 meter atau 1 hektometer itu kita gunakan sebagai unit pencatatan ya. Kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian pencatatannya tidak di dalam apa berurutan begitu ya, ada selang-selingnya begitu. Dibuat selang-seling pencatatannya. Nah, ini apa namanya untuk peta ukur persegi panjang. Jadi persegi panjang awal jadi pencatatan, kemudian kita jalan 100 meter, kemudian persegi panjang berikutnya yang ketiga ini yang jadi unit pencatatan, yang kemudian jalan lagi 100 meter ya kita lewati, kemudian yang kelima peta ukur persegi panjang ini yang kita catat lagi ya pohon-pohon yang ada di dalamnya. Demikian seterusnya ya. Bahkan juga perkembangan yang selanjutnya ini berseling 200 meter ya begitu. Jadi 200 meter tidak dicatat, kemudian 100 meter selanjutnya baru dicatat lagi. Nah, ini tentu saja perlu penelitian di lapangan mana yang lebih efektif ya. Tingkat kecermatannya bagaimana, kemudian juga waktu dan biayanya bagaimana. Nanti yang paling optimal yang mana ya kita pilih. Tentu saja kalau waktu biaya tenaganya ada ya lebih banyak yang diukur itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak cukup ya berarti harus dicari mana yang optimal disesuaikan dengan waktu. Tetapi tingkat kecermatannya itu tidak di bawah yang kita inginkan. Kemudian perkembangan dari peta ukur persegi panjang adalah peta ukur persegi ya, di mana ukuran panjangnya itu berkurang ya, sehingga menjadi persegi begitu. Nah, ini ada macam-macam kalau dilihat dari gambar 25 ya. Ada yang sebelah sisi kiri ya, ada yang sisi kanan, kemudian ada yang tengah, ada yang selang-seling kanan-kiri, bahkan ada yang bentuk bujur sangkarnya atau perseginya ini seperti yang E ya, seperti itu. Nah, ini silahkan mana yang dipilih ya. Tetapi harus konsisten ya, jangan sampai kita mengambil satu yang sisi kiri, kemudian beberapa di sisi kanan, itu tidak bagus ya, harus konsisten tentunya. Nah, biasanya kesalahan ini ya terjadi akibat pengukuran sudut yang tidak 90 derajat ya, juga pengukuran panjangnya. Nah, ini di lapangan relatif sulit dilakukan ya, sehingga perlu benar-benar teliti pada waktu mengukur sudut tersebut ya. Dan sampai nanti perseginya atau bujur sangkarnya menjadi bentuk yang lain begitu ya. Bentuk jajaran kinjang misalnya ya. Atau malah bentuknya nggak jelas, trapesium misalnya. Nah, ini bisa jadi fatal hasil pengukurannya. Nah, seperti ini ya, bentuknya bisa berubah ya, sehingga nanti hasil pengukuran yang didapat itu juga salah begitu, karena pohon yang dicatat itu berada di luar peta ukur yang benar ya. Nah, untuk peta ukur persegi ini dianjurkan seperti yang C karena relatif mudah begitu ya. Kemudian ngeceknya juga dianggap mudah di situ ya.
Tinggal seperti perkembangan dari jalur tadi ya, diambil tengahnya, kemudian kiri kanannya berapa, misalnya 10 meter, 10 meter ya, 20 berarti maju 20 begitu ya. Nah, biasanya peta ukur persegi ini digunakan untuk mengukur potensi permudaan hutan alam ya. Nah, bisa juga digunakan untuk biasanya biodiversitas ini seperti apa ya, untuk semai, tiang, pancang, kemudian pohon ini INP-nya berapa begitu ya, jenis maupun jumlahnya berapa, kerapatannya bagaimana begitu. Nah, kemudian selain untuk mengukur biodiversitas, peta ukur persegi ini juga digunakan untuk membuat peta ukur permanen ya di dalam KPH maupun KPHP maupun KPHL ya. Di sini kita bisa lihat di gambar 27C, 27D ya. Bentuknya adalah plot. Kemudian di dalam plot itu ada peta ukur lagi ya, sebanyak ada 16 begitu ya dalam satu plot itu. Nah, ini peta ukur permanen di dalam KPHP maupun KPHL ya. Kemudian peta ukur yang berikutnya adalah peta ukur lingkaran. Nah, peta ukur lingkaran ini mudah dibuat di lapangan ya, karena tinggal biasanya satu orang berada di tengah titik pusatnya, kemudian satu orang lagi membawa tali dengan jari-jari tertentu ya, sehingga diperoleh luas peta ukur 0,01 hektar, 0,025 hektar, 0,1 hektar dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini peta ukur lingkaran itu biasanya yang penting adalah pohon batas ya di sini. Pemeriksaan pada saat terdapat pohon batas baru diperiksa. Tapi kalau kira-kira pohon itu masuk, biasanya tidak dibuat begitu peta ukurnya ya. Nah, ini mudahnya seperti itu. Tapi memang juga yang sulit adalah membuat lingkaran secara horizontal jari-jarinya itu ya ukurannya. Sehingga pada saat kemiringan lerengnya cukup besar, nah ini susah untuk membuat peta ukur lingkarannya ya, terutama jari-jarinya tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan, dan regu kerjanya lebih sedikit daripada peta ukur yang lain ya, karena dia hanya satu yang megang titik pusat, kemudian satu untuk lingkaran begitu. Nah, peta ukur ini digunakan ya, yang bentuk lingkaran ini untuk forest health monitoring ya. Ini biasanya Pak Dr. Ahmad Safei ini mata kuliahnya menggunakan yang disebut dengan cluster plot ya, di mana satu cluster plot ini terdiri dari 4 annular plot ya, kemudian ada 4 subplot dan 4 microplot. Jadi ini satu cluster plot itu satu sampel ya, sehingga tergantung dari ininya ya, berapa banyak yang titiknya ya. Nah, biasanya satu cluster plot ini tidak di karena sudah mengandung sudah ada 4 ya, 4 annular plot ya, maka tidak banyak dibuat gitu.
Nah, nanti tergantung dari intensitas samplingnya ya yang diinginkan. Oke, ini bentuk-bentuk dari peta ukur. Nah, kemudian yang jadi masalah di dalam membuat peta ukur itu adalah pohon batas ya. Di mana pohon batas ini merupakan salah satu penyebab error ya. Karena pohon batas ini menentukan apakah dia masuk atau tidak ya. Kemudian kalau masuk apakah full masuk atau hanya separuh yang masuk begitu. Nah, ditambah lagi memang karena peta ukur ini tiga dimensi ya, tadi asosiasi pohon bentuknya bukan dua dimensi berupa lingkaran, tetapi juga ada akar, ada tajuk di situ yang saling berinteraksi satu pohon dengan yang lain ya, sehingga bisa mempengaruhi dan saling berkompensasi dalam menentukan error ya, bisa jadi tambah besar errornya atau tambah sedikit errornya. Nah, ini tergantung dari interaksi yang ada. Dan tapi susah juga kalau kita sampai ke akar juga ke tajuknya ya. Itu kita harus menggali, kemudian kita harus naik ke atas pohon. Nah, biasanya menjadi acuan adalah batang pohon tersebut ya. Nah, kalau kita lihat yang ada di dalam lingkaran ya, itu masuk sebagai pohon sampel ya. Kemudian yang warna hitam itu adalah pohon batas ya. Nah, ini kita harus tahu dia masuknya seberapa ya. Kemudian kalau yang di luar peta ukur nih, jelas bukan pohon sampel. Nah, ini yang mudah begitu ya, yang sulit itu kalau ketemu pohon batas. Kita seperti apa, apa memasukkannya separuh atau keluar seberapa begitu ya. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa tahu terkait dengan peluang terjadinya pohon batas ya. Kalau kita lihat dari peta ukur ya, ada peta ukur jalur, kemudian ada peta ukur persegi panjang, ada peta ukur persegi ya, ada peta ukur lingkaran. Nah, pohon batas, peluang terjadinya pohon batas ini yang paling besar yang mana? Nah, kita lihat dulu rumus untuk mencari peluang terjadinya pohon batas ya, yaitu keliling peta ukur dibagi luas peta ukur. Nanti dilihat kelilingnya peta ukur itu berapa, luas peta ukur itu berapa ya. Nah, nanti peluangnya yang paling besar yang mana. Nah, boleh nanti dicoba ya, dihitung ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pada peta ukur yang ada di tepi kawasan ya. Nah, di sini ada tegakan-tegakan di mana kalau di tepi kawasan hutan ya, di perbatasan itu mempunyai kondisi yang berbeda ya. Karena biasanya pohon yang ada di pohon di perbatasan kawasan itu ada sisi yang dia tidak banyak bersaing dengan pohon lain ya. Baik itu cahaya maupun perakarannya, sehingga biasanya tumbuhnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu harus cermat untuk mengukur pohon-pohon yang ada di batas kawasan ya. Dan jika peta ukur itu ada di tepi kawasan, maka harus diperhatikan benar-benar ya. Ada beberapa metode jika titik pusat peta ukur ada di pinggir ya. Nah, misalnya seperti gambar A ini, bagaimana? Nah, ini cara mengatasinya adalah menggeser peta ukur sehingga batasnya berada di tepi kawasan ya. Ya, bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang B itu bisa memecah peta ukurnya menjadi dua sejajar.
masuk dalam kawasan begitu ya. Jadi yang di bagian luar itu digeser di paru, kemudian digeser di sampingnya. Kemudian bisa juga membuat petak ukurnya cukup setengahnya, kemudian dikalikan dua. Itu juga bisa ya. Bisa juga dengan memperbesar petak ukur ya, sehingga luasnya sama dengan petak ukur semula. Jadi digeser, tetapi dengan luas yang sama dengan petak ukur awal itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkecil ini. Perkecil, kemudian nanti dikalikan ya pengecilannya tadi ya, dikebalikannya. Kemudian yang F itu mengalikan perbandingan luas petak ukur dengan yang ada di luar dengan yang ada di dalam. Kemudian yang terakhir adalah dengan bagian petak ukurnya yang ada di luar kawasan diganti dengan yang ada di dalam kawasan. Jadi digeser, dibalik begitu ya, sehingga nanti yang ada di luar itu ada di dalam, menjadi ada di dalam, dan itu yang dicatat ya untuk mengganti bagian yang ada di luar. Nah, ini terkait dengan tegakan di pinggir kawasan. Nah, kemudian petak ukur ini seberapa luasnya? Nah, ini tergantung dari intensitas sampling yang diinginkan ya. Jadi biasanya luas petak ukur ini menjadi penting karena terkait dengan nilai koefisien variasi ya, atau CF-nya. Semakin besar nilai koefisien variasi, maka luas petak ukurnya juga perlu makin besar begitu ya, kalau dilihat dari grafiknya ya. Makin besar, kalau koefisien variasinya makin besar itu makin kecil maksudnya ya. Tadi terbalik. Kemudian juga koefisien variasi ini digunakan untuk memilih luas petak ukur yang optimal ya. Nah, hubungan antara luas petak ukur dengan koefisien variasi bisa dilihat di sini. Jika koefisien variasinya besar ya, maka luas petak ukurnya kecil ya, tapi kalau mau koefisien variasinya kecil, maka kita gunakan luas petak ukur yang besar. Nah, tentu saja semakin besar petak ukurnya perlu waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar juga. Begitu. Oke, ini kalau secara rumus kita bisa gunakan seperti ini ya, jadi koefisien variasi Y, peta ukur yang lebih luas sama dengan peta ukur yang lebih kecil dibagi dengan faktor pembesar. Oke, kemudian selanjutnya adalah intensitas sampling ya. Intensitas sampling ini tadi sudah sempat kita singgung ya, ini berkaitan dengan bilangan yang menggambarkan perbandingan dengan jumlah sampel dengan jumlah populasinya ya, dan bisa dinyatakan dalam desimal maupun persen. Kemudian besar kecilnya tergantung kecermatan sampling yang diinginkan ya, mau seperti apa begitu. Kalau ingin lebih cermat, maka intensitas samplingnya juga perlu lebih besar. Demikian juga tergantung dari ragam populasinya. Nah, mungkin untuk hari ini demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan dipelajari, jika ada pertanyaan ya bisa ditanyakan ya, jangan ragu-ragu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi terkait dengan
teknik sampling. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.